Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel YouTube saya Oren from Main Gardens Breeders. Hari ini pagi ini saya akan review lagi perkembangan setelah kandang burung puter pelengku udah jadi pemirsa. Jadi tepatnya sekitar 4 harian baru selesai. Nah, inilah burungnya pemirsa. Dan beginilah kondisi kandangnya. Jadi setelah kemarin saya buat gemboknya, langsung saya isi 2 pasang burung di dalam. Itu jenis puter pelengku coklat dan yang berwarna putih albino pemirsa. Nah, kayaknya mereka suka sekali ya, kandang baru. Jadi saya naruhnya cukup pakai alas tikar ini pemirsa, alasnya untuk bagian atap. Inilah pemirsa. Kebetulan tadi malam hujan. Yang penting kandang ini ukurannya lebih besar di madang dibanding kandang besi. Dan terlihat burung ini cukup merasa nyaman pemirsa. Saya taruh minumannya di bawah, ada ikan, ada jaring ikan dan bibit ikan upuyu atau betok. Nah, ini kayaknya mau nelur pemirsa. Nah, kandangnya sederhana aja seperti ini pemirsa ya, tapi biaya ongkos pembuatannya lumayan mahal ini. Ya mungkin habis sekitar 1 jutaan lah. Itu juga dibikin sendiri, daripada harus minta bikinkan sama tukang, biaya sekitar 150.000 per hari. Nah, rencananya nanti di sini saya akan mau bikin lagi. Jadi tepat berhadapan. Nanti saya bikin lagi. Kandang burung puter pelung. Kita lihat pemirsa. Terlihat burungnya merasa nyaman. Minumannya saya taruh di sini. Jangan lupa ya, like and subscribe channel YouTube saya, Oren Farming.